Hai guys, ketemu lagi dengan saya di Ades Permadi Channel. Nah sekarang saya balik lagi nih ke Ancol. Nah ini adalah Lebaran hari keempat. Jadi setelah Lebaran ini hari keempat nih setelah Lebaran. Nah di sini saya lagi iseng-iseng nih, ternyata di sini ada wahana untuk main banana boat. Nah ternyata untuk banana boat ini ternyata macam-macam loh guys. Nggak cuma yang kayak gini aja, tapi ada yang kayak gini-gini tuh. Nah, karena ini suasananya masih suasana Lebaran, jadi untuk harga per satu orangnya itu dikenakan Rp50.000 aja guys. Kayak gimana sih permainan ini dan berapa lama sih kalian bisa main kayak gini ya guys? Berapa lama? Yuk ikutin video saya. Lanjut, let's go guys. Oke guys, nih saya mau kasih lihat ke kalian nih gimana nih asiknya main banana boat dan juga disco boat yang ada di Pantai Ancol. Nah untuk harga tiketnya ini hanya Rp50.000 aja guys satu orangnya. Nah kelihatannya sih asik banget nih. Yuk kita ikutin yuk videonya yuk, seperti apa sih untuk permainan banana boat dan juga disco boat ini, berapa lama sih kalian bisa ngerasain atau permainan ini berapa kali putaran. Yuk kita lihat videonya, let's go. Permainan dimulai tuh, lihat tuh langsung deh speedboatnya menarik disco boatnya sampai kenceng banget guys. Jangan lupa nih kalian yang naik di belakang pegangan yang kenceng tuh. Oh, buset kenceng banget. Nah buat kalian yang punya vertigo atau punya jantung, jangan pernah coba-coba naik ginian ya guys, karena berbahaya. Jadi buat kalian yang kuat mental aja nih, yang sehat-sehat aja nih yang bisa main untuk permainan ini. Ingat ya guys, selamat bersenang-senang nih guys. Tuh keren banget kan. Banana boat ini, jadi dia jenisnya tuh macam-macam, nggak hanya banana boat aja, tapi ada yang muter-muter kayak gitu dan ada yang kotak-kotak terbang kayak gitu tuh. Pokoknya semuanya ekstrim guys. Harga tiketnya satu orang Rp50.000 dan berapa kali putaran itu kurang lebih 4 sampai 5 kali putaran, jadi lumayan puas guys. Untuk permainan ini dijamin aman ya guys, kalian tenang aja karena setiap penumpang itu pasti dikasih pelampung keselamatan satu orang satu. Jadi kalau misalkan kalian tercebur itu pasti kalian akan mengapung guys, jadi tenang aja dan abangnya selalu standby kok, siap langsung menolong kalian. Yuk kita lanjut lagi, ini namanya disco boat nih guys. Nah ini nanti untuk disco boat ini dia akan ditarik sekenceng-kencengnya sampai nanti muter-muter guys, pegangan yang kenceng ya.
Oke guys, demikian tadi ya guys video tentang wahana permainan yaitu Banana Boat yang ada di Pantai Ancol. Nah, di sini saya ulangi lagi nih, untuk harga tiketnya satu orangnya itu Rp50.000 aja. Kalian bebas pilih mau yang Banana Boat, mau yang muter-muter kayak gini ataupun yang kotak terbang kayak gitu. Nah, kalau Banana Boat itu siap-siap aja guys, kalian dijatuh-jatuhin kalau Banana Boat. Tapi kalau yang lain, yang satu diputer, yang satu biasa aja. Tergantung nih, kalian maunya yang mana. Sama harga tiketnya satu orang Rp50.000. Nah, untuk jam permainannya itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore guys. Oke, itu aja sih guys video dari saya guys ya. Nah, semoga kalian suka nih dengan informasi yang saya berikan. Jadi kalau kalian mau coba nih, datang aja ke Ancol dari Senin sampai dengan untuk video dari saya guys ya. Jangan lupa nih, buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan buat kalian yang sudah subscribe silahkan di like, di komen, dan di share untuk video saya. Siapa tahu teman kalian ada yang mau nyoba nih naik wahana untuk Banana Boat di Pantai Ancol. Oke ya guys ya, sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye bye guys. Given that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians, and choose to be